Kabar duka, Aprilia Puspitawati istri Kusendratmo meninggal dunia. Kabar duka kembali menyelimuti dunia hiburan tanah air, istri dari presenter senior Kusendratmo. Aprilia Puspitawati dikabarkan meninggal dunia pada Kamis, tanggal 20 Mei tahun 2021 pukul 4.56 waktu Indonesia Barat. Oke, sebelum kita lanjut, subscribe sekarang, like, komen, dan share. Selamat menonton! Kabar duka ini dikabarkan pihak keluarga dari Kusendratmo melalui pesan singkat kepada awak media. Innalillahi wa inna ilaihi rojiun. Telah berpulang ke rahmatullah Aprilia Puspitawati binti Subroto Projomilono. Pada usia 52 tahun, hari Kamis Tegel tanggal 20 Mei tahun 2021, Pekala. Pukul 4.56 waktu Indonesia Barat di RSPAD Gatot Subroto Jakarta. Tulis pesan singkat dari keluarga Kusendratmo kepada awak media. Kamis, tanggal 20 Mei tahun 2021. Aprilia Puspitawati meninggal dunia di usia ke-52 tahun. Pihak keluarga juga mendoakan agar istri dari Kusendratmo bisa mendapatkan tempat yang mulia. Allahummaghfirlahu warhamhu wa'afihi wa'fu'anhu. Semoga almarhumah diampuni dosa-dosanya, diterima amal dan ibadahnya, serta mendapat tempat yang paling mulia di sisi Allah SWT. Amin ya Robbal Alamin, sambungnya. Pihak keluarga dan Kusendratmo juga menyampaikan pesan agar tidak ada yang melayat jenazah dari Aprilia Puspitawati sebab masih dalam masa pandemi COVID-19.